besar dan potensial, tinggal pengambilan daun dan pelepah. Penampakan bonggol pelepah yang sudah dipotong ada disisakan ada 3 pelepah untuk menuju proses pengerdilan pelepah dan daun. Pucuk muda sudah mulai kerdil. Tinggal bersabar mengikuti proses, maka pelepah dan daun ini pelan-pelan akan kerdil. Bonggol sudah potensial banget teman-teman. Dan tinggal menunggu proses selanjutnya. Pasti insya Allah.